السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعفرة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله شكر بر الله سبحانه وتعالى atas kurniaannya kita dapat bersama pada malam ini bersama dalam majlis ilmu, iaitu majlis yang kita bincang, kita mendengar tentang orang yang paling kita kasihi, iaitu orang yang paling kita cintai lebih daripada segala-galanya, lebih daripada kedua ibu bapa kita, lebih daripada isteri kita, lebih daripada diri kita sendiri, iaitu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab apa? Nabi Muhammad lah yang boleh mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya, daripada siksaan api neraka, dan memberi petunjuk kepada kita untuk masuk ke dalam syurga. Dan bimbingan seluruh umat manusia sekarang ini, kita solat pun ikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita lakukan kehidupan semuanya mengikut sunnah ataupun apa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah adalah Sayyidul Bashar, Sayyidul Walid Ibn Adam, ketua daripada segala anak dan cucu Adam ini adalah Nabi Muhammad yang paling mulia sekali. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya dah sampai kepada kewafatan Sayyidina Khadijah dan kematian Abu Talib, dan Rasulullah pergi berhijrah ke Taif dan balik. Itu kisah yang berkisah dengan itu. Sebelum itu, kita lihat sedikit tentang bagaimana concern Rasulullah kepada umatnya. Kita lihat satu peringkat, sewaktu bila umat manusia semua ni masuk syurga, ada yang masuk syurga, masuk syurga, ada yang masuk neraka, masuk neraka, semua dah dikira dah. Selepas daripada manusia semua dah masuk syurga dan ada yang masuk neraka, maka ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradita ya Muhammad, adakah kamu puas hati wahai Muhammad, adakah kamu redha dengan Muhammad dengan keadaan sekarang ini? Maka Nabi Muhammad kata, la, tidak, wallahi la, wallahi ya rabbi la ardi, wallahi demi Allah wahai Tuhan aku tak puas, aku tak redha lagi. Sebab walaupun seorang daripada umat aku yang berada dalam neraka, aku tak akan puas hati, aku tak akan reda, aku mesti keluarkan umat aku dalam api neraka. Maka mereka berkata, keluarkanlah wahai Muhammad daripada api neraka itu setiap mereka yang ada satu mithqal dzarrah, sedikit sekumit kecil daripadanya iman, ada iman, ada iman, keluarkanlah yang ada iman itu. Maka dibukakan pintu neraka dan dikeluarkan daripada sebahagian daripada orang Islam kita yang ada keimanan dalam badan, dalam di hati dia, maka dia dibawakan ke masuk ke dalam syurga. Maka ditanya lagi, wahai Muhammad, adakah kamu redha dengan keadaan sekarang ini? Maka Nabi Muhammad bersabda, tidak, aku tidak redha lagi kalau ada umat aku yang ada dalam neraka. Maka malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, keluarkanlah mereka yang ada menitis air mata kena ketakutan dengan sebesar darah nyamuk, air titisan itu sebesar darah nyamuk sekalipun, kena takut kepada aku, maka keluarkanlah dia daripada api neraka itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, mereka berkata, adakah kamu redha Muhammad dengan keadaan sekarang ini dikeluarkan? Maka Nabi Muhammad kata, tidak. Maka disemakkan kepada ahli neraka itu orang yang ada kalimah tauhid dalam hati dia. Maka mereka berkata, keluarkanlah mereka yang ada kalimah, yang mereka berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada mengucap dua kalimah syahadah ini. Maka dibukalah pintu neraka dan dikeluarkan mereka yang mengucap syahadah yang itu. Maka keluarkanlah mereka ini berada dalam keadaan sinar-sinar, yang orang yang best, yang paling last sekali daripada orang yang masuk neraka ini.
maka nampak cantik, nampak bersinar-sinar seolah berkilauan mereka yang datang. Maka nampak rombongan ni banyak yang keluar daripada api neraka masuk syurga. Maka kat sinilah orang-orang kafir menyesal, menyesal tak sudah. Menyesal sebab apa? Dalam ayat Quran kata, rubama ya wadul lazina amanu, rubama ya wadul lazina, ya wadul lazina kafaru. Mana terdetik dalam hati orang-orang yang kafir ini, laukanu muslimin. Ya Allah, kalaulah aku jadi orang Islam dulu, pasti pun aku akan keluar macam tu juga. Tapi, dia dah. Macam dia menyesal tak sudah. Ini maksudnya, tugas Nabi Muhammad yang menjaga umatnya di atas sirat. Nabi Muhammad berada di bawah sirat itu, di tepi sirat itu berkata, Allahumma sallim sallim, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Dan tak termasuk lagi syafaat-syafaat lain. Jadi kalau kita kata ala tak apa masuk neraka, sebab tu dalam doa kita ada doakan, Allahumma dakhil jannah wa la sabiqul azab, ya Allah masukkan aku dalam syurga dan tidak didahului dengan azab. Wa la sabiqul azab, oh tak nak, syurga ni bukan macam penjara kan, sabiqul azab. Allahumma dakhil jannah, ya Allah masukkan aku dalam syurga ni, wala sabiqul azab, yang tidak dimasukkan, didahului dengan azab. Yang azab tadi lah ni lah, gulungan-gulungan yang best-best yang ditarik balik, ditarik keluar, walaupun mereka ada sedikit daripada iman, mereka tetap, maknanya orang tu mati dalam iman lah, mati dalam iman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ni sangat berat, sangat berat timbangannya. Kalau kita kata satu orang ni bawa amalan yang dosa yang banyak, tapi kalau ditimbang dengan satu hal lain yang ditulis dengan kalimah la ilaha illallah, maka mesti yang berat kalimah la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni orang kafir pun ni tak nak sebut. Sebab kalimah ni adalah seolah-olah meyakinkan dia tidak ada Tuhan yang mereka dia sembah, mereka Allah. Tapi kalau orang cakap, sebab itu kita bila berzikir, bila Allah kena pastikan deep, tajam kat dalam tu, mendalam faham makna dia tu. Faham makna dia mendalam, maka kita akan terasa macam la ilaha illallah, aku tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku tidak Tuhan yang aku perlu minta tolong, tidak Tuhan yang aku perlu perlu memohon mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situlah kita akan rasa keimanan yang kuat, walaupun dengan sebut la ilaha illallah. Tapi kalau sebut la ilaha illallah berbuih pun, kalau dia tak faham hakikat sebenarnya, maka dia tak mendatangkan iman, dan tidak mendatangkan iman dia tidak keluar ke dalam terjemahan, dalam tindakan amalan. Kepada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Khadijah. Ada saya dengar Ustaz Miftah dulu mengajar sini, dia mengajar dekat Siputa, dekat Taqwa, dia kata Siti itu berasal daripada kalimah bahasa Arab. Saya dengar dia cakap asal perkataan Arab dia Sayyidati. Sayyidati iaitu penghulu yang tuan. Sayyidati, Sayyidah ni tuan, Sayyid tuan, Sayyid ni lah tuan, Sayyidati tuan. Jadi orang Arab dia bila dia sebut, dia panggil, dia potong ayat tu dari Siti, jadi Siti, Siti, jadi Siti. Jadi orang Melayu kita ambil Siti, ambil jadi Siti. Siti ni mana? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti, semua Siti belakang. Siti ni maknanya puan, puan. Siti tu mana puan, Sayyidah puan, Siti. Tapi kita jadikan satu nama Siti. Jadi kalau Khadijah tu, kalau Arab tak ada Siti, kita yang Khadijah, kita yang nama Sitinya. Usi Melayu lah. Okay. Khadijah ni kita lihat bahawasanya dia adalah bangsawan yang gelaran dia, nama dia Tahirat, yang suci, yang suci. Jadi Nabi Muhammad Al-Amin, yang mulia. Jadi yang mulia, yang jujur, yang amanah, berkahwin dengan Tahirat. Ramai orang bangsawan-bangsawan inginkan kepada Khadijah. Malah satu riwayat mengatakan Khadijah pernah mendengar bahawasanya Nabi akan lahir di kawasan ini, dan dia kata kalau kamu boleh dapat, kamu jadikanlah isteri kepada Nabi itu. Maka itulah yang menjadi keinginan kepada Khadijah untuk dia, akhirnya dia dapat
berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahawasanya tahun kematian Khadijah ini, Khadijah wafat ketika berumur 65 tahun. Nabi Muhammad ketika itu berumur 50 tahun. Sebab dia beza dengan mereka ialah 15 tahun. Nabi Muhammad berkahwin umur 25, Khadijah umur 40. Malah siapa yang tak ingat cinta pertama kan? Cinta pertama yang bersama dengan Khadijah. Jadi Rasulullah berkata, Rasulullah selepas semasa Khadijah meninggal itu, anak Rasulullah masih kecil lagi. Fatimah ketika itu berumur 9 tahun. Kan? Dan bagaimana Khadijah ini sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi dugaan-dugaan hidup ini? Kan? Tiga anak lelaki dia mati depan-depan Khadijah. Anak lelaki dia. Anak lelaki Khadijah, semua anak Nabi Muhammad yang 7-7 orang ini, 6 orang daripada Khadijah, satu lagi daripada Maryah Qibtiyah yang katakan hamba itu, tapi dia dipisti kat Rasul, nama dia Ibrahim. Maka Khadijah ni banyak menerima apa panggil dugaan-dugaan, dan dia dah orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakan aku. Dia membantu aku ketika orang yang menghalang. Bagaimana Nabi Muhammad tak rasa sedih? Sebab tu Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad menggelarkan tahun yang ke-10 itu tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Sebab dua orang selepas daripada Abu Talib meninggal mati 2 bulan ataupun 3 hari sebab, maka Khadijah pun wafat pula. Daripada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi Khadijah ni lah Allah memilih kan. Jadi kita sebenarnya Allah memilih kita jadikan duduk kat sini. Kita Allah memilihkan kita jadi orang Islam. Allah memilihkan kita berada di masjid surau ini. Allah memilih kita menjadi pasangan-pasangan ini. Maka adalah semuanya Allah pilih. Allah pilih Nabi Adam. Allah pilih sahabat. Allah pilih semuanya adalah ke atas pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan isteri-isteri Nabi ini, mutahhirat ummul mukminin. Jadi isteri-isteri Rasulullah ni tidak boleh berkahwin dengan sesiapa pun setelah Rasulullah wafat, sebab dia digelarkan sebagai ibu. Ha, mana boleh kahwin dengan ibu? Ummul mukminin, ibu segala orang mukmin. Ha, maksudlah Aisyah yang masih muda lagi Rasulullah wafat kan, dan isteri-isteri lain lagi. Okay, kita tengok Khadijah ni seorang yang hebat. Lastunna ka ahadi minan nisa. Isteri-isteri Rasulullah ni adalah isteri yang tak sama dengan isteri-isteri lain. Kan? Maknanya Khadijah ada kelebihan yang tertinggi. Sadiq al-Amin. Maksudnya kalau isteri-isteri Rasulullah ni macam ni, kan? Aisyah dan sebagainya, makanya bagaimana Syiah ni nak katakan Aisyah ni adalah yang jahat perangainya. Sofiah ni yang pahat perangainya. Aisyah, sebab Aisyah ni dia kena masjid al-ifq. Ifq ni maknanya tuduhan Aisyah berkelakuan dengan Safwan semasa dalam peperangan Bali itu. Maka adalah yang kafir-kafir dulu, dia ada main Facebook sama dia juga, dia masukkan dia itu, dia viralkan dengan antara sahabat-sahabat Abu Ubaid, Abdullah bin Ubay semua, dan mengatakan bahasanya Aisyah ada affairs dengan Safwan. Maka timbullah perkelahian. Kat sinilah mereka nak menghancurkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menghancurkan sampai kata Aisyah menanggung derita dalam fitnah ini sampai 3 tulang. Tulang-tulang kan. Sampai Aisyah dihantar balik ke rumah Abu Bakar untuk nak menghadapi menunggu penyucian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada peristiwa yang berlaku ini. Fitnah ni sangat besar. Sebab itu orang Qazah ni 80 lotan kan fitnah, dan tak boleh diterima penyaksian dia selama-lamanya. Sekarang ni benda-benda macam ni, bila tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya buat mengumpat, buat mengata orang ni, kita tak ada masa dah nak pergi minta maaf kat seseorang ni sekarang ni. Kita no time.
Kita tak ada masa kalau kita, aku minta maaf, aku mengumpat kau. Aku minta, kalau kita ada masa, bolehlah mengumpat banyak-banyak. Sebab kita ada masa, kita boleh pergi minta maaf awal tu. Kita nak, masalah kita lagi minta maaf dengan dia. Dengan siapa? Masa kita cakap tu senang saja. Kita bila kita nak mengumpat, kita ingat dah bila aku nak mengumpat sekarang ni, tapi bila pula aku nak minta maaf dengan dia. Siap-siap ada masa nak minta maaf. Masalah kita kena berhati-hatilah dalam keadaan yang benar-benar yang kecil tapi dia boleh menyorok masuk dalam hati kita, dia membesar hati, dia meruntuhkan amalan-amalan kita. Dan kita tengok bahawasanya Khadijah ni, sewaktu Nabi Muhammad balik daripada menerima wahyu ni, motivasinya daripada Khadijah lah yang banyak besar sekali. Wahai kau seorang yang banyak berbaik pada kamu, Tuhan tak akan menghina kamu. Kamu adalah orang yang baik. Subhanallahirrahmanirrahim. Dan jangan takut ini. Maka itulah motivasi yang dibawa oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sangat sedih. Bagaimana selepas kematian Khadijah ini, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Rasulullah ada menjaga Ali bin Abi Thalib pun berada di rumah Rasulullah. Zaid bin Harisah pun jadi anak angkat Rasulullah, berada dengan Rasulullah. Zubair pun berada Rasulullah. Anak Rasulullah yang 6 orang tu dan perempuan, 4 orang perempuan pun berada dengan rumah Rasulullah. Satu keluarga yang besar. Satu keluarga yang besar yang berada bersama Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahasanya masa Nabi Muhammad berumur 25 tahun, dia berkahwin dengan Khadijah. Kan masa itu anak-anak dia membesar sebelum umur 40 tahun, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul 40 tahun, umur 40 tahun itu. Dan anak-anak Rasulullah ini berkahwin dengan siapa sahajalah, sebab masa itu bukan ada Islam lagi. Dua orang berkahwin dengan anak Abu Lahab, iaitu anak bapa saudara dia itu kan, anak saudara dengan Abu Lahab. Dan seorang kahwin dengan Uthman, dan yang tak kahwinnya adalah Fatimah lagi tak kahwin. Tetapi setelah Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun, maka turunnya ayat tabat yada abi lahabim watab ini, Allah mengutuk Abu Lahab ini. Maka Abu Lahab minta kepada anak dia dua orang itu supaya diceraikan anak Muhammad. Itu macam mana Khadijah nak menanggung dua orang anak yang terpaksa diceraikan. Dan satu lagi pula Rukiyah pun terpaksa, Zainab pun diminta supaya diceraikan juga. Tapi Zainab ni suami dia tak nak ceraikan dia. Tapi dia mencintai dia sebenar-benarnya. Akhirnya dia tak bercerai juga. Mana masih kekal dengan isteri dia juga. Jadi maknanya kesedihan-kesedihan yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW ini menjadikan Khadijah ni seorang yang sabar. Seorang sahabat. Sehingga kan waktu kepungan selama 3 tahun itu, kepungan sanction boycott daripada Bani Hashim kepada keluarga Nabi Abi Talib ini, Khadijah pun tak dapat makan. Sedangkan tapi orang-orang Qabi Quraish, pembesar-pembesar ni, dia kata kalau Khadijah nak keluar, keluarlah, tak apa, nak bagi ambil makan Khadijah boleh. Tapi Khadijah tak lapar dengan bersama-sama dengan Nabi dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah sangat sayang kepada Khadijah ini, sehingga kan anak saudara Khadijah datang ketuk pintu pun Rasulullah gegas keluar tengok. Sebab suara dia seakan-akan Siti Khadijah, merindui Khadijah yang sangat Rasulullah mencintainya. Satu masa dalam perang Uhud, anak Rasulullah nama dia, menantu Rasulullah ini yang masih kafir, yang masih belum Islam lagi ini, nama dia Abu Husni. Saya ingat nama silap. Dia dalam peperangan, Zainab ini dalam peperangan yang pertama ini perang Badar kan. Jadi di sebelah satu lagi bapa dia, di sebelah lagi kafir ni suami dia. Suami dia pun pergi berperang juga kan. Akhirnya suami dia ditawan. Maka bila ditawan ini, mereka kena
bebaskan dengan harta benda. Siapa yang ada boleh mengajar 10 orang anak-anak Islam mengaji, pada menulis, membaca, dia dibebaskan. Siapa yang tak ada boleh mengajar, maka dia kena tebuskan dia. Maka Zainab pun hantarlah kalung yang diberi oleh ibunya iaitu Khadijah suatu malam perkahwinan kepada Zainab. Maka dia bawa sampai ke sana, dia pergi kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tengok kalung ini adalah kalung Khadijah, Rasulullah kucuk, cium, menandakan teringat sweet memory yang bersama dengan Khadijah itu. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat dia, macam mana kalau kamu nak bebaskan. Akhirnya dipulangkan kalung itu dan dibebaskan menantu Rasulullah itu. Dia pun akhirnya dia masuk Islam lah. Tapi anak daripada kalangan Rasulullah ni semuanya yang hidup besarnya ialah daripada kalangan anak-anak perempuan sahaja. Jadi inilah kisah rumah tangga Rasulullah SAW yang bahagia, yang sangat bahagia, lebih daripada cerita-cerita yang dongeng-dongeng, cerita-cerita filem-filem Hindustan itu penipu lah, cerita bukanlah cerita love story sangat kan. Hubul hakiki, kisah ke rumah tangga Rasulullah adalah yang aku panggil, yang kata sangat sangat hebat lah. Sebab Rasulullah ini ada segala-galanya, seorang bapa kan, seorang suami kan, seorang penglima perang, seorang yang mengembala kambing, seorang peniaga, seorang yang boleh duduk dengan siapa-siapa kan, seorang yang tegas. Semuanya komplit dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita nak tengok dalam bab mana, semua ada pada Rasulullah. Aqurkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada contoh yang selengkap semuanya. Sebab setiap perkara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi ikutan. Kalau Rasulullah berjalan, dia mengatakan Rasulullah angkat tangan macam ni pun, sahabat pun angkat tangan. Mesti ada apa benda yang di sebaliknya itu. Bila Rasulullah makan, sahabat mengerti dia, oh, Rasulullah makan macam ni. Bila Rasulullah berjalan, sahabat tengok macam ni. Bila Rasulullah buat sesuatu benda pun, maka dia akan di follow oleh para sahabat. Maka tidak ada sesatu orang yang mengasihi Rasul ini selain pada orang sahabat-sahabatnya lah. Kan? Kalaulah sahabat-sahabat ni banyak yang declare sebagai kafir oleh Syiah, maka siapa yang tinggal di dalam Islam ni, apa yang ada pada Islam ni? Isteri pun tak baik. Rasulullah berkahwin, pilih isteri yang tak baik, Aisyah. Jadi siapa Rasulullah ni pilih isteri macam ni? Jadi benda tu naik balik kepada Rasulullah. Rasulullah tak pandai didik isteri ke? Lepas dia mati, isteri buat perangai kan? Sebab Rasulullah mati, Abu Bakar buat hal, Umar buat hal, Uthman buat hal. Macam mana sahabat katanya sahabat baik? Tapi kenapa sahabat-sahabat ni dah tak boleh pegang langsung dengan ajaran yang diajar oleh Nabi? Nonsense. Tak boleh dia terima langsung dengan apa yang hujah-hujah yang dilontarkan oleh Syiah yang cuba nak menghancurkan Islam daripada dalaman. Okay. Kebanyakan orang-orang kafir sekarang, orang Talib sebagainya, dia cuba nak hancurkan Islam dalam dalaman. Inside, dalam dalaman. Jadi seolah-olah sebab itu timbul ajaran sesat, timbul idea-idea yang macam idea-idea liberal semua tu, dia nak kalau kata ini daripada luar orang tak percaya, tapi bila dalaman, bila ustaz yang cakap, bila orang yang so-called ulama bagi mereka macam tu, kita tak boleh nak membezakan mana yang betul kan. Hujah pun sedap juga dia boleh tahu, dalil pun sedap juga. Oh, kita pun kata ya juga kan. Dia kata kalau jalan sesat ni, selalu dia kata sebenarnya kamu ni lah yang terpilih sebenarnya. Di antara ramai-ramai ni kamu yang terpilih, dan kamu lah orang yang terpilih yang Allah jadikan kamu sebagai satu wakil, yang orang lain tu dalam kesesatan. Dia kata orang lain tak masuk kat sini tu, orang dalam kesesatan, dia belum sampai wahyu lagi kat dia orang. Tapi kamu lah orang yang terpilih dan orang yang sangat bertuah sekali. Ya macam itulah. Jadi sebab itu kita dalam Islam ni, benda yang kita boleh beza. Kalau benda yang macam kita katakan, orang jual durian kan itu
RM1 10 biji. Kita kata, ya ke RM1 10 biji. Tak pernah sabar. Durian ke apa ni. Ha, jadi kita tengok macam ni, akidah macam tu juga. Ada ulama kat situ dia kata, sembahyang ni cukup sehari je. Ha, cukup sebulan sembahyang sekali je. Lepas tu hari lain tak payah. Kita jumpa sehari. Ya ke? Kita punya akal, macam orang jual durian ke? Kita jual kat nilai tu, RM1 10 biji. Sabar lah. Durian macam mana? Betul ke tak betul lah. Jadi kita boleh tahu dah. Macam sama juga dengan hadis-hadis. Hadis-hadis yang pelik-pelik, yang macam kita tengok lah, macam boleh macam meragukan macam tu. Ah, ini dah pelik sikit. Bunyi pelik. Bunyi tu pelik. Macam tak pernah sabar dalam bentuk macam tu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekian. Jadi, saya nak cerita tentang Khadijah ni sebenarnya kan. Khadijah sebenarnya ialah satu hari Rasulullah, bila Rasulullah buat dapat membuka kota Mekah, semua orang pembesar-pembesar datang jumpa Rasulullah dan sebagainya. Lalu Rasulullah sudah pergi menghamparkan kain di atas di sekitar Kaabah. Rasulullah duduk dan Rasulullah bersembah dengan seorang perempuan tua. Maka Aisyah pula bertanya. Aisyah bertanya, siapa tu yang kau bersembah-sembah tu? Maka Rasulullah kata, itulah kawan Haula, iaitu kawan Khadijah. Aku ingat masa kami berada dengan Khadijah dulu, dia cerita tentang hal Khadijah dan sebagainya. Okay, kita lihat kat sini bahawasanya memori Rasulullah masih lagi kuat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita lihat bahawasanya selepas isteri yang pertama Rasulullah kahwin selepas Khadijah ialah Saudah. Saudah, Saudah radhiyallahu anha. Saudah ni adalah selepas itu ada orang tanya nama mak saudara, ditanya Rasulullah sebab Rasulullah ni rumah tangga dah dalam keadaan kesedihan, kena kontrol. Lepas tu pula berbagai-bagai apa ujian, tak ada masuk Abu Jahal lagi. Tak termasuk Abu Lahab lagi yang duduk setiap hari nak membunuh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pula kematian isteri. Maka Islam inilah menjaga perempuan lebih daripada agama-agama lain, kan? Agama-agama lain. Satu hari mak saudara dia kata, Rasulullah, ala tatazawwaj, ya Rasulullah, tak nak kahwin ke? Macam itulah, tak nak kahwin ke? Tak nak ganti ke? Maka Rasulullah diam sekejap lama. Maka perempuan masalah dia kata tadi, aku menyesal sangat tanya sebab takut-takut Rasulullah tak bersetuju dengan cadangan ini. Maka akhirnya Rasulullah katanya, maknanya kalau ditanya istaka bikran al thawban, masalah kata nak yang dara ke nak yang janda. Tapi kalau maka Rasulullah kata kalau janda, kalau dara ialah Aisyah, kalau janda ialah Saudah. Saudah, maka Rasulullah pilih Saudah sama binti Zaman. Saudah ada anak 5 orang. Janda anak 5. Nah, anak 5 orang Rasulullah pilih. Dan dia pun bukanlah di kalangan orang yang masih, mana 5 orang ni dah bukanlah muda sangatlah. Jadi itulah isteri yang pertama Rasulullah berkahwin selepas kematian Khadijah. Dalam Islam, poligami ni adalah diharuskan untuk lelaki untuk berkahwin 2, 3, 4. Tetapi dalam Islam, dia bagi satu hint yang besar yang tak tertanggung oleh seorang lelaki, iaitu mithaq. Setiap kita berkahwin ini adalah satu tanggungjawab perjanjian. Perjanjian inilah, kalau kita abaikan, kita nak pikul. Sesiapa yang mempunyai 2 isteri, dia tidak mengakui keadilan ke atasnya, maka dia akan melahir, akan dibangkitkan dalam keadaan pengkut. Dalam keadaan yang berpengkut, bongkok dan sebagainya kan. Kan bolehlah nak kan. Tapi maka sebab Islam membenarkan, sebab dalam peperangan banyak orang lelaki meninggal dalam jihad dan sebagainya, yang tolak dan sebagainya. Sebab Islam tu dibenarkan. Tetapi fa'in lam ta'dilu fawahidah.
Maka kalau sekiranya kamu tak dapat adil, fa'ita inna ta'dilu. Angkiruma ta'lakum min nisa imasna wa sulasa wa ruba. Nikah kamu kahwin masna 2, 3, 4. Fa'ilam ta'dilu fa'wahidah. Maka sekiranya kamu fa'ilam fa'wahidah. Maka sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, adil segi zahir lah. Batin tu, itu lagi, hati itu lagi masalah kan. Tapi terpulang kepada aku panggil ke kemampuan dan kelebihan yang diberi. Tapi untuk Rasulullah SAW diberi kelonggaran oleh Rasulullah SAW, itu keistimewaan Rasulullah berkahwin lebih daripada 4 orang. Untuk umatnya hanya 4 orang sahaja. Kosong 3. Yang saudah, maka saudah ni sebelum dia dapat kahwin dengan isteri yang dia isteri Rasulullah ni, dia bermimpi bahasanya dia datangkan satu bintang jatuh terima dia dengan cahaya yang besar. Maka saudah berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku jadi isteri kau ni? Aku anak ramai, takut nanti mengganggu apa panggil urusan kamu, budak-budak pula pusing-pusing ni kan. Maka akhirnya Rasulullah bersetuju untuk berkahwin dengan saudah. Sampai itu Rasulullah berkahwin pula dengan Aisyah. Jadi saudah ni dia armalah. Armalah ni seorang yang kematian suami. Dia takut anak dia kacau Rasulullah dan sebagainya. Maka Rasulullah kata, tu'ti kulla syai'in haqqahu. Kita akan berikan sesuatu tu haknya. Kan? Hakikat rumah ni adalah perbezaan di antara hak masing-masing kan. Seorang suami ada hak tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Maka masuklah kegembiraan kepada keluarga itu sendiri. Kalau ayah balik, anak-anak seronok, gembira. Bila ayah balik, anak rasa macam ini dah satu benda malapetaka, kenapa balik cepat sangat, takut. Itu dah satu tidak ada rahmat bagi rumah kan. Bila ayah dia balik, assalamualaikum, punya kereta dia macam itu tidak takut. Sebenarnya benda itu tidak ada panggil rahmat dalam rumah tangga itu sendiri. Dan sebab itulah Islam meletakkan ibu adalah satu perempuan adalah satu kan, tidak ada dalam hukumnya yang Allah suruh wasiat kepada kita supaya taat kepada kedua ibu bapa. Wasiat wasaina al-insana min walidayhi, dan Allah wasiatkan, Allah pesan supaya kita buat baik kedua ibu bapanya. Tidak ada yang sebab larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arahan yang kedua ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Maknanya di antara selepas syirik itu, maka jangan derhaka kepada ibu bapa. Maknanya besarnya peranan ibu bapa itu dalam Islam. Okay, kita lihat bahawasanya Khadijah ini sangat berperanan besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir-akhir pun Rasulullah sampai dirasa dicemburui oleh isteri lain, itu terutamanya Aisyah, tentang bagaimana selalu tak lekang di bibirnya selalu menyebut kebaikan Khadijah, seperti mana mengatakan dia fresh memory dia kepada Aisyah, bahasanya kenapa aku tidak lagi mencintai dia, dia beriman ketika orang lain mengingkari aku, dia membantu aku sewaktu orang yang menghalang dakwah, dan dia adalah orang yang dia adalah menyambung zuriat anak-anakku. Maka dekat situlah peranan Khadijah yang banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah ini kita menggambarkan bahawasanya Rasulullah ini banyak diduga oleh kehidupan dia. Kita lihat satu perkara lagi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah di Taif kan. Rasulullah pergi berdakwah ke Taif, Taif Mekah ada 100 km perjalanan selama 4 hari berjalan. Dan Rasulullah pergi situ dengan tidak memberitahu kepada orang lain.
Sebab Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah, seorang hamba dia, dua orang sahaja. Dan Rasulullah tak buat bekalan, Rasulullah tak buat tilam, Rasulullah tak buat kasih limu. Rasulullah pergi dengan sehelai sepinggan dan bersama dengan tongkat sahaja. Pergi untuk menyambungkan dakwah dia daripada Mekah. Mekah dah tidak ada ruang lagi dah untuk nak berdakwah. Maka Rasulullah lihat potensi yang berada di Taif, di Taif Saqif. Maka lepas itulah Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah. Kita kata, kenapa tak ajak Abu Bakar, kenapa tak ajak Umar? Kalau pergi macam tu, dah tentulah Quraisy datang sekep macam tu dah. Sebab Rasulullah pergi dengan rahsia, tak nak beritahu kat siapa. Maka Rasulullah pergi selama 4 hari dan berada di Taif selama 10 hari. Selama 10 hari tu dia jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy, jumpa dengan pendakwah sebagainya. Tapi semuanya lebih teruk daripada Mekah lagi. Ada dia kata, kalau lah engkau ni pergi bergantung di atas Kaabah pun aku takkan beriman dengan engkau. Tak ada orang lain ke dekat Mekah ni yang nak jadi Nabi selain daripada engkau? Maka Rasulullah anak Nabi kata, kalau kau tak beriman, sudahlah, tak apa. Tapi kau setakat ni saja, kau jangan beritahu berita ni kepada orang kafir Quraisy tentang kedatangan aku dan aku datang minta pertolongan kau. Maka kau sakit kata, yang ni lah aku nak beritahu. Yang ni lah aku nak beritahu dekat kampung. Maka dia mintakan supaya budak-budak hamba-hamba ni dia bariskan di antara dua jalan Nabi Muhammad nak keluar tu untuk baling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu, dengan anak-anak batu, sampai ke Rasulullah sampaikan Zaid bin Harithah terpaksa menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada batu sampai pecah tumit-tumit dan sebagainya. Rasulullah berhidah kat situ. Maka Rasulullah, kita kata Rasulullah menumpang di satu kebun di situ. Maka Rasulullah, ada seorang-seorang pakai kebun, tuan kebun tu, dia nampak Rasulullah dengan Zaid tu, dia pun kesian, dia pun bawa satu tangkai anggur. Maka Rasulullah ambil, Rasulullah kata, maka bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas yang duduk kat situ tanya, engkau baca bismillah, maka siapa kan? Aku Nabi. Dia kata, kamu siapa? Aku Adas. Aku daripada Nuwai Nuara, iaitu Nabi Najran, kawasan Iraq. Rasulullah kata, itu kawasan saudara aku iaitu Yunus bin Mata. Yunus adalah Nabi, aku adalah Nabi. Maka kat situlah Rasulullah Adas mengucap lima syahadah, mengujuk Nabi Muhammad SAW atas kaki Nabi Muhammad. Maka walaupun kat sana orang tak beriman, tapi Rasulullah bagi juga seorang, iaitu kepada Adas ini beriman. Dan bila on the way balik Rasulullah SAW di waktu malam, Rasulullah diberitahu oleh malaikat bahasanya satu gerombongan orang yang akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan daripada manusia, iaitu jin. Kat sinilah peranan jin. Yang jin ni kalau kita lihat bahasanya, dia kewujudan dia sama dengan manusia. Dia ada kafir, ada yang mukmin, ada Yahudi, ada Kristian, ada semua. Kita alam jin ni alam gaib. Dia nampak kita dan kita tak nampak dia. Alam jin ni kan. Jadi kita tak perlu bersahabat dengan jin, dan kita tak perlu explore jin hidup macam mana kan. Dan jin ni ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Yang dia kacau-kacau kita kalau jin ni. Tapi kalau iblis ni dia tak baik lah. Iblis itu memang ada syaitan tu, ada syaitan baik, dia tak ada. Mana ada syaitan baik? Syaitan iblis baik dia tak ada kan. Maka golongan jin ini di dalam 8 jin kan. 8 jin ini berjumpa dengan Rasulullah SAW satu bukit untuk mendengar Al-Quran. Seperti mana dalam surah Al-Ahqaf, Allah kata, wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Ada kebalik balik rumah tengok surah Al-Ahqaf. Wa in dan surah Al-Jin sendiri lah. Kita ada surah Jin. Surah Al-Jin. Bila jin datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bukit itu, falamma hadaru qalu ansitu. Jin ini ada baik dia kata. Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Jin yang dengar Al-Quran, setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sesetengah mereka kepada yang lain. Maka bila jin datang ni dia dengar Al-Quran, ada jin tu bising, ada jin yang bercakap, ada jin yang sembang. Maka kata jin seorang, dia kata, diamlah kamu dengan sebulat suara ingatan kamu kepada Allah. Al-situ, berilah perhatian, jangan bercakap.
Walamma qodiya, maka bila jin tu dengar-dengar daripada ayat Quran semua, wallahu bila kaum dia balik kepada kaum dia munzirin, balik memberi tahu, beritahu tentang keimanan. Maknanya sebab Rasulullah kata, Al-Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maknanya jin ini pun mestilah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana, masa dia balik kepada jumpa kepada kaum-kaum jin tadi, inna sami'na kitaban, kami dah dengar satu kitab ni, unzila min ba'di Musa, ia diturunkan selepas Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, kitab ni membenarkan kitab-kitab yang dahulu, yahdi ilallah, menunjukkan kepada kita benar-benar, wa ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum aku, ajibu, terimalah da'i Allah, terimalah da'iyan, pendakwah yang mendakwah kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum, nasaya Allah akan mengampunkan dosa kamu, min dzunubikum wa yujirkum, dan menjauhkan kamu min azabin ali, daripada azab yang pedih. Maknanya kita kena tahulah pasal jin itu, dengar dia dengar dia bawa balik. Mana jin itu ada dakwah juga lah. Jadi jin kita, saya pun tak banyak ilmu sangat tentang jin ni kan. Tapi jin ni dikatakan salah satu saya dengar kata jin ni dia ada di mana-mana dan dia menampak kita, dan kita perlu tidak buat apa yang dia jin tak suka. Salah satu saya dengar tak betul lah. Dia kata kalau orang tu siram air malam-malam tu kat luar macam tu, dia kata mungkin menyakiti jin. Sebab itu bila jin tu disakiti tu dia mengamuk tu. Tidak yang mengamukkan histeria dan sebagainya kan. Sebab itu kita syaitan jin ni, sebab itu kita waktu malam kita kena tutup rumah sebelum masuk maghrib, kita tutup semua pintu, makanan-makanan tutup semua, sebab jin tidak boleh membukanya. Sebab itu waktu tu waktu yang zahmah, waktu yang sibuk sangat, maka kita perlu jagalah. Dan kalau ada, dia kata kalau kita ada nampak satu benda yang jin tu menyerupai benda yang hitam, kucing hitam, anjing hitam dan sebagainya, ataupun ular hitam dan sebagainya, kita kena meminta izin, minta ya biiznillah ukhruju, dengan izin Allah kamu keluar, ataupun macam itulah. Kalau dia tak keluar, kita bunuh, dia tidaklah menjadi menyakiti ataupun jin, atau menyakit dia, nanti dia intikam, ataupun dia macam tak puas hati, ataupun dia mengacau kita. Dan jin ni pula dia tidak ada kuasa apa-apa pun. Yang jin berkuasanya, kita yang kita takut dengan dia, itu yang dia berani itu. Dia berani itu sebab kita takut kat dia. Macam orang kata hantu dia. Yang hantu tak takut apa dia. Kita takut. Jadi kalau saya sebarangkan kita untuk nak kuatkan, kita ada juga kata sunnahnya, kita pergi melawat kubur malam-malam kan, tengok keadaan, maka kita keinsafan. Kita dulu kat kubur pun takut kan. Semua yang terpengaruh dengan apa orang kata tahayul-tahayul yang tak berasas. Jadi bila satu lagi dalam surah jin ini, bagaimana Rasulullah dapat beriman dengan jin-jin ini beriman. Sekiranya ahli Taif pun tak beriman, maka tapi jin juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ramai lagi daripada Taif. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak balik ke Mekah. Bila Nabi Muhammad pergi ke Taif dan balik ke Mekah pula, tak boleh balik dah. Tak boleh balik. Tak boleh masuk Mekah sebarangan. Sebab Rasulullah dah dipecah salah, dah dikeluarkan, nak masuk tu tak boleh dah, sebab dia tak nak bagi masuk Rasulullah. Maka Rasulullah terpaksa mencari satu kaum yang untuk membuat perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dapat masuk ke Mekah balik. Dan ada satu kaum juga yang sanggup memberi jaminan kepada Nabi Muhammad, menghantar Nabi Muhammad sampai ke rumah. Barulah Rasulullah dapat balik dengan selamat. Selepas itu, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, selepas itu Rasulullah mula berfikir untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah yang datang mengerjakan haji di Mekah. Yang dinamakan dia baik atau Aqabah 1, baik Aqabah 2, sama 12 orang. Maka 12 orang sampai yang ke base yang kedua 70 orang. Maka orang yang terbalik itu Rasulullah hantar orang tetangga pengajar Musa'ab supaya ke Madinah, supaya mengajar Al-Quran, mengajar agama semua. Jadi selepas pada Rasulullah sampai tahun yang ke-13 Rasulullah ni, bila Rasulullah pergi ke Mekah, ke Madinah saja, tidak ada satu rumah pun yang tidak
Islam. Jadi bukan Rasulullah pergi dengan bodoh-bodoh pergi cari ni tu. Dah tak, Rasulullah dah prepare siap-siap dah. Dah ada hantar semua, ada orang semua kat Madinah dah ready dah. Sebab itu mereka sambut Rasulullah dengan gembira, bukan sambut dengan peluru dah. Sambut dengan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah memasang strategi-strategi. Ini sembah ini sempat daripada balik Taif, Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu di malam Isra' dan Mi'raj. Lepas Rasulullah tahun ke-10 ni, tahun ke-11 ni Rasulullah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Isra' Mi'raj, menerima satu fardu iaitu waktu lima waktu, dan Rasulullah dan Allah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad, this is the place. Inilah tempat kamu akan berpindah nanti ini semua. Rasulullah Allah dah terangkan satu. Bapak Rasulullah dah duka ceritakan, dah sedih dalam keadaan penduduk Taif, kematian isteri dan sebagainya. Rasulullah menaikkan Rasulullah untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran, menunjukkan syurga, menunjukkan neraka, menunjukkan orang-orang yang diseksa, bagaimana orang yang yang tak solat, bagaimana orang yang makan harta orang, yang mengumpat makan daging dan sebagainya kan. Semua ditunjukkan semasa malam Isra dan Mi'raj, seolah satu gambaran besar tentang itu. Lepas itu Rasulullah pun, selepas itulah Rasulullah tahun 13, Rasulullah berada di Mekah 13 tahun, berada di Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun. Jadi 23 tahun kali dengan 40, jadi 63 tahun. Jadi Rasulullah wafat ketika berumur 63 tahun. Jadi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun. 23 tahun, 63 tahun Rasulullah SAW. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara amalan-amalan yang kita nak dapat syafaat pada Nabi Muhammad SAW, iaitu selepas azan kita kena Allahumma rabbah zidna ittama wassalatu qaimah ati Muhammadin nasihat fadilah wa ba'sumukum ini kala tu kita doa ni, kita jangan lupakan, kita minta wasilah kepada Nabi. Siapa yang mendoakan ni wajibat alaihi syafaat, diwajibkan bagi dia untuk mendapat syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak harapkan amalan kita pun tak banyak, tak rahmat tak banyak. Sebab itu kita sentiasa man sallallahu alaihi marrah sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, nescaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita banyaklah selawat, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sentiasa-sentiasa ada, letakkanlah hari ini dah berapa, 20, kuat-kuatnya 20, 30 kan. Di samping kita masukkan zikir-zikir lain pula. Kita ni kena banyak zikir-zikir, sebab zikir-zikir ni adalah package yang sebenarnya. Package sebenarnya, ya. Jadi Allah nak bagi sebenarnya. Sebab dia kata siapa yang berkata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wa la syukara 100 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Gufiralahu walau kana min zabadil bah, walaupun sebanyak buih di laut. Cuba pergi kat Pidi tengok buih macam mana. Pidi saja kalau pergi ke buih lain, ini sebanyak buih di laut. Jadi nak cakap kata luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan juga dicari dengan kata, syaitan akan kata tak payahlah kamu, kalau kamu ada dosa hari ini kamu baulah lebih tak payah buat. Sebab itu Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Kullu ibadillahina la asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Jadi bila kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya. Jadi senangnya. Kita istighfar kepada Allah, kita ambil wuduk pun doa dosa-dosa kamu kan. Cuma syaitan tu je mentalbiskan. Iblis tu cuma kata kau ni banyak dosa lah, kau banyak ni lah, jadi kan. Insya-Allah susah. Soalan susah kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan senang saja untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke surau, tak diampunkan dosa, dihapuskan dosa. Tapi kita tak nampaklah kan. Kalau kita itu mana benda dosa pahala sebenarnya, itu adalah benda gaib, benda yang tak nampak, benda yang kita tak boleh pegang. Kalau masuk surau RM10, keluar surau RM10. Itu dah tiket kan. Jadi ini adalah keimanan, itu adalah sebab itu namakan dia untuk ujian. Ujian ni tak nampak. Kalau ujian ni nampak, nampak. Sebab itulah Allah nak uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk uji kita, siapa yang the best dengan kita, amalan yang bawa kan. Kita nak bawa amalan kita ni dah catatan macam ni. Dalam buku ni. Dibuka tengok sini muka surat ada berapa. Dibuka tengok ni, tengok ada nilai beratnya ni. Dan ditimbang amalan ni. Dan setelah dia audit semua kan. Dia audit semua, dia cek audit. Lepas tu tengok nilai macam tu, ditimbang. Berat ke ringan. Itu saja. Kalau berat,
masuk syurga. Kalau ringan, masuk neraka. Itu saja. Tapi catatan-catatan amalan itu setiap malam, setiap hari kita di online kan untuk disimpan dalam stok sana ke atas, di loh mahfuz. Dan loh mahfuz itu akan dibawa nanti, akan dipikul nanti kita di padang mahsyar nanti untuk dipikul, dan kertas-kertas itu akan untuk dibawa untuk disemakkan. Dan setelah disemak semua itu, maka kita akan dibagikan sebuah catatan amalan sama ada tangan kanan atau tangan kiri. Itu saja. Itu kesudahan yang sebenarnya. Jadi semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita berada kat sini sebagai satu tiket juga. Kita berada dalam majlis ilmu ini, tiket apa dia? Di akhir majlis ini malaikat akan berkata, "Kumu, bangunlah kamu, bangunlah kamu, maghfuran lakum. Dalam keamanan kamu diampunkan dosa kamu, wa yubaddilu sayyi'atikum hasanatikum, dan digantikan dengan kejahatan kamu dengan kebaikan." Kejahatan yang kita ada sikit-sikit itu digantikan dengan hasanah, dengan kebaikan. InsyaAllah kita doakan semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendengar kisah Nabi Muhammad SAW ini, kita akan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, lebih sayang kepada ahli keluarganya, lebih sayang kepada Nabi, dan lebih sayang kepada sahabat-sahabatnya. InsyaAllah. Aku lukau lihaza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah ilmu lana ilmu lana.